Pak, nih, merasa jauh nanti gimana Pak tanggapan? Saya bisa pendapat kalian. Tapi jauhnya sudah ada komunikasi kan? Iya, pendapat kalian sebagai PR sama ini. Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana ya. Tuh, saya. Apakah itu karena rasa empati? Apakah juga karena rasa prihatin? Saya tidak, pasti tidak bergembira menerima kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semua bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Kita sikap nasdem. Itu ya, kalau soal masalah. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.